Lasa ni dia tak ni bukan Tasik ni dia tanah berbukit bukau kan. Maknanya ada suku kawan Jakun ni dia buat padi pematang kan. Datang satu orang tu nenek kebayar. Dia minta lari kat orang menugas. Bila minta orang asli ni kata apa orang tu ni selekih lah. Nenek kebayar. Dia tak bagi lari. Belakang dia kabur dia cacuk satu tongkat. Datang anjing si anjing orang asli ni cukup kawan jaga ni menyakau satu batang kayu lah, batang balok lah, macam balok lah kan. Dia cakau-cakau tu datang si penugas ni tengok dia pukul dia entok dengan ni lah orang yang dia anu padi ni tu kan. Entok-entok keluar darah. Bila keluar darah ni tadi dia tengok gelap gelita lah ni turun ribut peti hujan, dia cabut lah lari. Bila cabut lari tu tadi terkena tongkat tu tadi. Itu keluar mata air tu jadilah Tasik ni kan. Begitulah legenda Tasik Cini yang menjadi warisan turun-temurun seperti yang diceritakan oleh salah seorang penduduk kawasan berkenaan. Bagi para penyelidik yang tiba untuk menjalankan penyelidikan di Tasik Cini, legenda yang menjadi warisan penduduk tempatan tidak menarik perhatian mereka. Sebaliknya, pengekalan keindahan alam semula jadi Tasik Cini dan rimba sekitarnya menjadi keutamaan. Dengan kerjasama Jabatan Perhutanan dan Kerajaan Negeri Pahang, para penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia lebih tertarik untuk mengkaji tahap pencemaran di Tasik Cini dan kawasan sekitarnya serta mencari jalan untuk mengawal pencemaran tersebut daripada terus mengancam kawasan ini. Dengan keluasan 202 hektar, Tasik Cini merupakan tasik semula jadi yang kedua terbesar di Malaysia selepas Tasik Bera. Tasik Cini yang berlokasi di tenggara negeri Pahang ini sememangnya tidak terkecuali daripada mengalami pencemaran seperti yang berlaku di tempat lain. Pencemaran yang terjadi di sini boleh mengancam hazanah yang wujud, khasnya haiwan dan tumbuhan akuatik. Bagi para penyelidik, segala sudut keindahan yang wujud amat perlu dipelihara sebelum pencemaran ini menjadi semakin parah. Tasik Cini yang dikelilingi oleh hutan tropika mempunyai keluasan hampir 5,000 hektar ini kaya dengan pelbagai hazanah berupa flora dan fauna. Keadaan hutan yang redup dan lembap ini sesuai menjadi habitat kepada pelbagai haiwan dan serangga. Beberapa batang sungai yang berpunca dari bukit merentasi hutan ini membentuk rangkaian sungai yang membekalkan air ke Tasik Cini. Ikan-ikan berenang dan adakalanya bersembunyi di celah-celah batu dan kayu di dasar sungai yang jernih dan dingin airnya.
Sungai Cini pula merupakan satu-satunya sungai yang mengalirkan air keluar dari Tasik Cini ke Sungai Pahang. Di kiri dan kanan Sungai Cini dipagari pohon-pohon besar dan juga tumbuhan rindang. Empangan yang dimena di sini bertujuan untuk mengawal air mengalir dari Tasik Cini ke Sungai Pahang. Di pinggir Tasik Cini, terdapat perkampungan orang asli. Kumpulan penyelidik singgah di sini untuk mengkaji dan memahami kehidupan mereka. Hidup serba kekurangan, tidak bermakna, ruang untuk gelak ketawa dan bergurau senda tertutup rapat. Perkampungan ini didiami oleh beberapa keluarga orang asli daripada suku kaum Jakun. Kawasan ini juga kerap dikunjungi oleh pelancong dari dalam dan luar negara. Bagi pelancong luar, setiap keunikan perlu dirakamkan. Pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh manusia dapat dikaitkan dengan pencemaran Tasik Cini. Pencemaran Tasik berkenaan antara lain disebabkan berlakunya perubahan cara hidup manusia. Pencemaran secara berterusan tanpa sebarang kawalan yang berkesan mampu mengancam ekosistem di kawasan ini. Menyedari betapa pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan sumber air serta hidupan akuatik di Tasik Cini, para penyelidik telah menjalankan penyelidikan mereka di sini. Beberapa penyelidikan berkaitan pelbagai perkara juga pernah dilakukan sebelum ini di kawasan Tasik Cini. Tugas mengumpulkan sampel atau bahan-bahan daripada Tasik Cini dilakukan. Sampel-sampel atau bahan yang diambil terdiri daripada hidupan akuatik serta sedimen yang diperoleh di beberapa lokasi di sekitar Tasik berkenaan. Pencemaran yang berlaku akan memberi kesan kepada hidupan yang wujud di Tasik ini. Melalui ujian dimakmal ke atas sampel ini, tahap pencemaran air di Tasik Cini dapat diketahui dengan lebih tepat dan mendalam. Banyak sudah kita tengok untuk masa tak ada. Sementara itu, kumpulan penyelidik daripada disiplin ilmu yang lain pula menjalankan kajian mereka di hutan tropika di Bukit Cini. Penyelidikan di kawasan rimba ini juga amat diperlukan kerana hasil kajian mungkin mempunyai prospek untuk dimajukan. Di lembah ni trek dah rosak sebenarnya. Terlalu banyak trek. Jadi saya takut hilang. Tapi Senin lepas saya dah marking dengan tip merah putih. Jadi kita akan tentukan ikut tip merah putih saja sampai ke hulu Gombek. Sebelum mula meredah hutan Bukit Cini, satu taklimat ringkas diberikan oleh jurutunjuk arah dan ketua penyelidik. Tak
maklumat seperti ini amat penting, bukan saja untuk keselamatan diri, tetapi juga perlu supaya penerokaan hutan rimba di Bukit Sini ini mencapai objektif yang diharapkan. Setiap langkah yang diatur adalah mengikut rintis yang telah ditentukan. Langkah juga perlu berhati-hati kerana setiap langkah yang dibuat mempunyai nilai keselamatan pada diri sendiri. Kumpulan penyelidik yang menjalankan penyelidikan di hutan Bukit Cini mempunyai tanggungjawab yang antaranya adalah untuk mendapatkan sampel pelbagai spesies tumbuhan di hutan ini. Kita telah membawa dalam kumpulan kita ahli-ahli botani, ahli-ahli geologi, ahli-ahli serangga, ahli kimia dan ramai lagi yang terlibat untuk mengambil dan mengkaji sumber-sumber alam yang ada di sini. Dan sumber-sumber ini akan kita bawa ke balik ke makmal untuk kajian yang lebih lanjut, untuk mengembangkan maklumat saintifik yang akan kita gunakan dalam membangunkan sumber baru di kawasan Cini ini. Struktur permukaan bumi hutan tropika Tasik Cini didapati berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Di kawasan Tanah Pamah, struktur permukaan buminya adalah berpasir. Semakin jauh pendakian dibuat, permukaan buminya berbatu-batu. Saiz batu-batu bertambah besar apabila menghampiri kawasan kaki bukit. Begitu juga dengan jenis tumbuhan. Ia berbeza mengikut rupa bentuk bumi, umpamanya tumbuhan di tanah pamah atau lembah, berbeza dengan tumbuhan di tanah tinggi. Ini adalah, kita sekarang berada di hutan Simpan Cini dan kita berada di dalam hutan tanah pamah, iaitu hutan balak. Dan kita lihat hutan ini adalah hutan primer yang belum diganggu lagi. Dan salah satu ciri hutan tanah pamah ini ialah terlihat ditumbuhi oleh kayu balak yang mempunyai saiz yang besar, dan juga cirinya ialah dia ada banai yang berada di pangkal, di mana ia menjadi sebagai apa ni, sokongan kepada pokok yang besar tadi. Dan salah satu lagi elemen yang ada dalam hutan primer ialah kulat. Kulat ini adalah sejenis tumbuhan saprofit. Maksudnya ialah tumbuhan yang mendapatkan makanan daripada pokok-pokok yang reput. Dia dapat makanan daripada pokok yang reput. Dan kita golongkan dia sebagai tumbuhan saprofit. Semasa pendakian menuju ke kemuncak Bukit Cini, pelbagai spesies tumbuhan telah ditemui. Beberapa spesies tumbuhan ini telah diambil untuk tujuan kajian. Cendawan merupakan sejenis tumbuhan yang unik. Beberapa spesies cendawan dengan pelbagai warna dan saiz didapati tumbuh di kawasan lembah ini. Cendawan berfungsi mereputkan pokok-pokok yang telah mati dan menghancurkannya untuk dijadikan bahan makanan. Oleh itu, cendawan biasanya tumbuh pada batang pokok yang telah mati. Namun begitu, masih ada spesies cendawan yang tumbuh pada akar pokok yang masih hidup. Spesies ini memerlukan penjelasan lanjut daripada para penyelidik. Bagi para pengkaji, untuk mengenal spesies tumbuhan di sini bukanlah perkara yang sukar. Beberapa kaedah boleh diaplikasikan bagi menentukan spesies tumbuhan. Di hutan Bukit Cini, terdapat pelbagai spesies tumbuhan sama ada berbentuk pohon balak yang besar dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.
hinggalah tumbuhan melata di bumi yang tersembunyi khasiat perubatan tradisional, umpamanya pokok Kacik Fatimah ini. Begitu juga dengan beberapa spesies tumbuhan yang buahnya yang menjadi makanan haiwan kawasan ini. Di hutan ini, beberapa spesies buah-buahan hutan berbagai saiz dan beraneka warna ditemui. Buah-buahan ini perlu diselidik dengan lebih mendalam bagi mengetahui spesies dan kegunaannya dengan lebih tepat. Tidak ketinggalan juga tumbuhan berbunga yang menjadi penyeri hutan tropika ini. Semua spesies bunga yang dijumpai juga memerlukan kajian yang lebih teliti dan tepat dalam pelbagai perkara. Spesies tumbuhan yang hidup menumpang di pohon-pohon lain juga dijumpai di hutan ini. Keadaan sebegini menggambarkan kerjasama yang wujud di kalangan warga tumbuhan yang kuat menyokong yang lemah. Namun bagi tumbuhan menumpang yang bersifat parasit pula, tentu sekali ia akan menjadi perosak kepada tumbuhan yang lain. Setiap spesies tumbuhan yang dijumpai sudah pasti mampu mencuri tumpuan dan perhatian anggota penyelidik. Sampel-sampel tumbuhan yang dicari bukan saja tumbuh melata di bumi, malah ia juga diambil dari puncak pohon yang besar dan tinggi. Cara mengambil sampel seperti ini memerlukan petugas yang pakar kerana kerja ini amat mencabar. Ketika ini, kepakaran dalam bidang tugas masing-masing amat diperlukan bagi menjamin ekspedisi berkenaan berjalan lancar. Dalam menjalankan tugas begini, peranan petugas dari Jabatan Perhutanan amat penting dan mereka mampu melaksanakan kerja dengan sempurna. Semua sampel yang telah diturunkan dari atas pokok dikutip dan dicatat dengan teliti. Hutan tropika Bukit Cini bukan sahaja menyimpan spesies-spesies tumbuhan, malah ia menjadi habitat bagi hidupan lain yang pelbagai. Anai-anai yang tergolong dalam kumpulan serangga mempunyai struktur fizikal yang lembut, mempunyai kekuatan yang mampu merobohkan pokok besar dan teguh. Tindak balas yang dihasilkan oleh anai-anai ini mampu mematikan tisu-tisu pokok dan menumbangkannya. Begitulah kekuatan anai-anai. Lembut jangan disangka lemah.
Kekayaan flora dan fauna di Bukit Cina ini diserikan lagi dengan sungai yang jernih dan dingin airnya. Di samping itu, terdapat juga sungai-sungai yang wujud dan mengalir hanya pada musim hujan sahaja. Tersorok di bawah rimbunan pohon, dijumpai bekas tinggalan orang asli yang mencari hazanah hutan. Okey, kita berada di satu tempat persinggah orang asli yang digunakan oleh orang asli semasa mereka mencari kayu gaharu. Dan kebetulan tempat persinggahan ini berada dalam rintisan semasa ekspedisi Cina yang kita buat. Dan kalau kita lihat pada bahan-bahan yang digunakan untuk pembinaan tempat persinggahan ini, digunakan kulit daripada kayu meranti untuk lantai. Dan tiangnya memang digunakan dia pokok yang sedia ada di sini, dan juga menggunakan rotan untuk mengikat untuk membina apa yang dipanggil sebagai tempat persinggahan sementara ini. Kita boleh lihat juga bagaimana mereka menyusun kalang peta untuk meletakkan lantai yang dibuat daripada kulit kayu, diambil di kawasan yang di sini juga. Dan untuk atap ini mereka gunakan daun palas untuk sementara. Dan mereka juga membawa bekalan beras misalnya untuk memasak nasi di sini, sebab mereka sekali masuk mungkin seminggu atau 2-3 hari baru mereka keluar daripada sumber. Kumpulan ekspedisi di hutan Bukit Cina juga menemui bukti aktiviti pemburuan berlaku di sini. Turut ditemui ialah bekas tinggalan aktiviti mencari emas secara kecil-kecilan di kawasan ini. Aktiviti mencari dan mengambil sampel untuk kajian oleh penyelidik bukan sahaja dilakukan pada waktu siang, tetapi juga pada waktu malam. Ia bergantung pada jenis sampel yang diperlukan. Biasanya, spesies serangga tertentu keluar dengan banyaknya pada waktu malam. Pada waktu inilah ia akan diperangkap oleh penyelidik. Salah satu sifat serangga ialah ia akan terbang menuju ke cahaya yang terang pada waktu malam. Dengan cara ini, para penyelidik akan dapat memerangkap serangga yang mereka perlukan dengan jumlah yang banyak. Waktu malam juga merupakan masa yang sesuai untuk mencari dan menangkap katak. Bagi yang tidak biasa, katak merupakan sejenis haiwan yang amat mengelikan. Namun, ia tidak menjadi satu masalah kepada para penyelidik. Bagi mereka, katak merupakan haiwan yang amat menarik untuk dikaji. Katak merupakan haiwan yang amat sensitif kepada pencemaran yang berlaku. Jumlah katak akan berkurangan jika terjadi sesuatu pencemaran di kawasan habitat mereka. Oleh itu, katak boleh dianggap sebagai indikator kepada tahap pencemaran di kawasan sekitar. Bilangan sungai dapat menentukan isi padu air yang mengalir ke Tasik Cina. Di atas kedudukannya yang amat penting ini, para penyelidik telah menjalankan kajian terhadap sungai-sungai yang wujud di pinggir tasik. Mereka mengkaji sungai-sungai berkenaan dari pelbagai sudut. Di antara perkara yang dikaji ialah jumlah sungai yang wujud serta bilangan sungai-sungai yang telah tiada akibat pelbagai aktiviti. Kajian juga meliputi sungai-sungai yang telah dialihkan pengalirannya.
takut separuh alur tu dia buat sendiri. Orang lombong tu buat. Segala penemuan dikaji, diteliti dan dibincangkan bersama bagi menentukan sebarang keputusan. Ini Sungai Melai betul lagi. Okey. Tanah juga memainkan peranan dalam pencemaran yang berlaku. Pencemaran Tasik Cini melalui tanah boleh berlaku dengan tiga cara, iaitu pencemaran fizikal seperti hakisan, pencemaran kimia seperti perubahan kandungan baja serta pencemaran biologi seperti kandungan bakteria. Oleh itu, kajian tanah juga tidak kurang pentingnya dalam ekspedisi ini. Pengambilan sampel tanah dilakukan di Lubang Ular, iaitu sebuah kawasan di sekitar Sungai Cini. Di kawasan ini juga, pelbagai jenis tumbuhan boleh didapati ketika mencari lokasi untuk mengambil sampel tanah. Kewaspadaan amat penting ketika berjalan merdah hutan di sini kerana jika tersilap langkah, padah akan menimpa. Tanah diambil mengikut prosedur yang sewajarnya. Pengambilan tanah untuk tujuan uji kaji ini diambil sekurang-kurangnya di tiga buah kawasan yang berbeza di sini. Semua sampel tanah yang telah diambil ini dibawa ke makmal untuk dilakukan uji kaji ke atasnya. Dalam ekspedisi Tasik Cini, makmal-makmal sementara telah didirikan bagi mengkaji sampel-sampel yang telah diperoleh. Persediaan dan penyelidikan dalam makmal sementara ini dilaksanakan sepanjang ekspedisi ini berlangsung. Kebiasaannya, sampel-sampel yang memerlukan kajian yang segera akan dilakukan di makmal ini. Di sini juga, para pengaji akan merekodkan setiap data serta maklumat berkaitan penyelidikan mereka dengan teliti. Ketelitian dalam merekodkan maklumat dan data amat penting kerana ia akan menentukan masa depan Tasik Cini serta hutan di sekitarnya. Sementara itu, beberapa sampel tumbuhan dan sebagainya yang telah dikumpulkan dibungkus mengikut prosedur yang sewajarnya untuk dibawa kembali ke makmal. Sampel-sampel ini akan menjadi bahan kajian di makmal. Tasik Cini dan rimba di sekitarnya masih memerlukan aktiviti penyelidikan saintifik yang berterusan untuk mengkaji dan mencari jalan penyelesaian kepada pencemaran daripada terus berlaku, di samping mencari jalan memajukan kawasan ini terutamanya dari segi ekopelancongan. Penyelidikan yang dijalankan secara berterusan dan bersistematik ini amat wajar dilakukan dari semasa ke semasa bagi menangani masalah pencemaran yang wujud. Dengan cara inilah segala hazanah semula jadi yang ada
di Tasik Cini dan kawasan sekitarnya dapat dipelihara serta diwarisi oleh generasi yang akan datang, seperti generasi terdahulu mampu mewariskan kisah legenda Tasik Cini kepada generasi hari ini.